Selamat pagi dari Jogja. Gila, gue sengaja ya bangun pagi-pagi. Kali ini jam 6.45 gue udah nyampe di daerah deket Tugu Yogyakarta untuk ngambil antrian nomor 36 untuk membeli lupis yang kayak kemarin sempat masuk di Netflix deh. Namanya lupis Mbah Satinem. Udah rame. Ini gue dapat antrian 37, sementara tadi yang ngambil baru nomor 23. Kira-kira 30 menit kali ya. Potongnya pakai benang. Loh, dia pakai benang potongnya. Ini udah pakai gula aren. Iya. Kalau kunyit asemnya? Kunyit asem iya, sama. Oh, gue beli gula aren. Itu yang masih di belakang. Minum beras putih. Enak loh beras kencurnya. Kunyit asemnya wenten, Bu. Oke. Satu lagi kunyit asem. Jangan sampai nggak ada. Ini dia penampakan lupis yang harus nunggu 45 menit. Gue coba ya. Lupis terlama yang pernah gue tunggu. Memang pulen. Oke lah. Gue emang dasarnya suka lupis. Cuma gue gak akan lagi mau nunggu selama 40 menit hanya untuk beli lupis ini. Tapi untuk sekali, it's a once in a lifetime, I'm okay, ini enak. Kali ini gue pakai telur. Yang paling gue suka dari guduk itu krecek, tahu sama tempe. Cus, kita cobain. Untung nunggunya gak selama Mbah Satinem. Kita coba sekitar 2 jam hanya untuk mencari makanan sarapan di Jogja. Gurih sih. Untung masih ada pedes-pedesnya. Gue paling gak bisa kalau makan kayak ceker, hati atau apa. Paling gak bisa gue makan kayak gitu. Ini tahunya, ketempe. Manis. Namanya gudeg. Mana nih gudeg ya? Gudeg ya? Kalau di Medan orang bilang gudeg itu kolak nangka. Kayak nangka dibikin kolak. Tapi yang paling the best kerecekannya. Harus mencegah agar tidak terjangkit virus ini. Cara yang paling mudah dan paling murah. Terpencil ya, agak susah loh masuknya. Banget lele Mbah Marto. Langsung di dapur, wow. Waduh, panas sekali dan masih dimasak pakai kayu. Krecek. Oh ini toh lelenya. Tuh lelenya. Oh. Oke, itu apa tuh? Itu tahu. Nah ini dia cabenya. Ini di dalam dapur dan kita ngambil sendiri ya. Iya. Panas-panas. Lauknya ada di situ. Krecek, lele, brongkos itu ya? Enggak ada brongkos. Oh, enggak ada ya?
Ini ikan, ikan ini ayam. Oh, ayam kampung. Lele, opor, krecek, sedikit gudeg. Makan ini. Emang dapurnya masih seperti ini. Nah, makan. Oke, kita makan dulu mangut lelenya. Cabenya nih. Pedes banget. Kita coba lelenya ya. Lelenya seperti ini. Pakai petai. Bumbunya emang berasa banget, agak lebih asam sih. Lelenya beneran kayak di apa sih, diasepin. Pedes banget asli. Adalah Mbah Martonya. Monggo Mbah. Enak makanannya Mbah. Mbah umur berapa Mbah? Umur berapa? Umur. Umurnya. Wes tuwe. Wes tuwe. Asli sini Mbah. Di. Makanannya enak sekali. Satu sejak walu lo belum pernah. Apa artinya? Satu sejak walu. Sejak walu. Artinya apa? Masih rajin ya Mbah? Ya tua, tak berapa kok. Terus. Pamit dulu Mbah, pulang. Ya dulu. Pamit ya Mbah. Di.